Hai, Assalamualaikum. 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 Okey, dalam video DIY aku kali ni, aku nak tunjuk dekat korang cara untuk menukar bateri iPhone. Ni bateri iPhone yang aku baru beli, tapi brand Yobao. Aku nak cuba, nak tengok apa perbezaan dia dengan bateri iPhone yang biasa ataupun standard punya bateri iPhone. Aku nak tukar dekat aku punya bateri iPhone 6s aku ni yang dah drain, sebab aku selalu guna untuk edit gambar, edit video YouTube channel aku. So bateri ni pun dah lama sangat. Sekejap lagi aku akan tunjuk dekat korang cara untuk korang menukar bateri iPhone dan apa kelebihan bateri ni. Sekejap lagi aku akan terangkan. Sementara aku nak set up aku punya kamera. Ni budak gemuk ni, kita letak dia dekat sini, dia ada main dekat playground dia. Okey, korang stay tune dan tonton video ni sampai habis untuk tahu cara menukar bateri iPhone dan kelebihan bateri Yobao yang aku baru beli ni. Okey, korang stay tune kejap, okey. Okey, sekarang kamera dah set up. Aku nak buka bateri ni dulu. Bateri ni harga dia aku beli dekat kedai dekat area rumah aku dalam RM78. Kalau korang beli dekat Shopee, harga dia dalam RM50 siap postage. Aku tak pasti, korang boleh check sendirilah dekat Shopee. Okey, jom kita tengok bila korang beli ni apa yang korang dapat. Kita dapat bateri manual dia. Ni kita pakai, kita buang. Okey, bateri dia macam nilah. Bateri Yobao ni, jap eh, kita buka jap. Bateri Yobao ni dia mah dia ataupun mAh dia 2200. Bateri standard iPhone 1715. So dia upgrade sikitlah capacity dia kepada 2200 dari 1715. Okey. Kenapa korang perlu tukar ataupun bila korang perlu tukar bateri korang adalah bila mana korang charge bateri tak naik. Nampak tak ni? Aku dah charge tadi tak naik. Lepas tu bateri korang cepat drain. Korang tak pakai pun dia drain terlalu cepat. Tu pun tanda korang perlu menukar bateri lah. Okay, first step sekali, korang perlu off korang punya iPhone dulu. Korang off iPhone. Lepas tu korang perlukan tools lah untuk membuka korang punya iPhone. Ni tools lama aku masa kerja dekat repair handphone dulu. So aku simpan, boleh pakai lah. Okay, korang perlukan dua sahaja, banyak ni. Dua sahaja yang korang perlu untuk membuka skru bateri dan skru bawah ni. Untuk membuka ni korang ada suction tau. Kalau korang beli tool set dia, ada suction untuk korang tarik dan korang masukkan pick ni untuk korang congkir keliling dia. Tapi aku dah hilang. Tapi tak apa, masih boleh buka juga. Okay, first step dia korang pasang yang ni, Allen key bawah dia ni. Dia berbentuk bunga eh. Korang buka dulu. Jangan hilang eh, skru dia sangat kecil. Aku punya satu dah hilang dah. Okay, buka. Buka yang bawah ni dulu. Lepas dah buka yang bawah, skru korang, kalau boleh korang tanda eh, jangan bagi bertukar antara skru. Lagi-lagi dekat motherboard dia, korang jangan bagi dia bertukar. Okay, lepas tu korang ambil suction, korang tarik. Nanti dia akan tercongkil macam ni. Lepas dah tercongkil, korang ambil pick ni, korang masuk dan korang tolak macam ni. Korang tolak sampai dia terbuka. Keliling lah. Aku punya ni dah longgar. Okay, nampak. Lepas korang dah buka tu, sekejap eh, belah sini pula. Okay, bila dah terbuka, korang angkat pelan-pelan korang punya LCD dan korang tukar skru mata Philip ni. Okay, korang buka skru dua ni. Ada dua skru yang cover dia punya clip bateri ni. Korang buka. Jangan bertukar skru dia. Kalau boleh korang tanda mana kanan mana kiri, sebab skru bila dekat motherboard ni, kalau korang tertukar, dia boleh menyebabkan short circuit dan korang punya IC terbakar lah. Macam-macam possibility akan terjadi. So korang tanda mana skru kanan, mana skru kiri. Letak macam ni. Lepas tu korang ambil kuku korang, ataupun kalau pakai pick pun boleh, korang congkil ni dia punya soket ni ataupun clip ni. Lepas tu korang ambil dan korang congkil. Okey, untuk bateri iPhone ni aku beli dulu second. So owner dia pernah tukar, ni bukan bateri ori eh, nampak. Dan
Keadaan bateri ni dah lembik. Nampak tak? Tak tahu lah korang nampak ke tak. Okay. Sebab itulah dia cepat drain dan tak boleh simpan tenaga dalam bateri ni. So bateri ni korang perlu buang. Lagi satu, iPhone ataupun Apple tidak mengeluarkan sebarang spare part untuk bateri ke apa, kamera ke, semua tak ada. So semuanya aftermarket. Kalau ada orang cakap ori iPhone dan harga dia lebih mahal, korang jangan percayalah. Sebab aku dulu kerja iPhone, aku tahu memang tak ada bateri ataupun spare part yang dikeluarkan oleh Apple. Ok, lepas tu ni bateri baru ni, korang perlu ambil double side tape. Korang letak belakang dia macam ni. Kalau korang dah tahu double side tape, korang letak, korang masukkan balik clip dia dekat sini dan korang klik. Pastikan betul-betul masuk lah. Okay, pastikan dia betul-betul masuk. Jangan ada tersekat ke apa ke. Pastikan dia betul-betul masuk. Lepas tu bila dah masuk, korang test dulu. Ambil plug, masuk tengok sama ada bateri tu. Korang test dulu sebelum korang screw balik, sebelum nak matikan ataupun pasang balik screen semua. Nak pastikan bateri yang korang baru beli tu function ataupun tidak. Okey. Sekarang dia tengah charge 8% Okey. Bila dah okey, korang cabut balik, korang switch off balik korang punya handphone. Ini untuk mengelakkan korang dua kali kerja. Lepas tu korang pasang balik lah part yang korang buka tadi tu. Okay, bila korang dah pastikan bateri yang korang baru beli tu ada power, korang pasang balik lah. Off dan pasang balik dia punya cap ni lah. Screw jangan bertukar Aku ingatkan sekali lagi. Korang masukkan balik. Okay, pastikan bateri dalam kedudukan betul. Nak masukkan dia, korang masuk pada atas dulu macam ni dan korang tekan. Okey. Dia dah siap. Korang ambil skru yang bawah tadi ni dan korang pasang pula yang bawah. Okey, nanti aku ketatkanlah. Okey. Bila dah okey semua, korang ambil charger dan korang test sekali lagi korang punya bateri handphone tu function ataupun tidak. Okey, bila dia dah nyala tu maknanya dia dah function lah. Korang bolehlah kemas-kemas semua peralatan korang. Macam tu saja untuk menukar ataupun cara pasang bateri iPhone yang aku nak tunjuk kat korang hari ni. Bateri lama ni korang buang lah. Okey. Sekarang ni bateri tengah charge 15%. Untuk pengetahuan korang, bateri kalau korang charge 1 minit kebiasaannya akan naik 1%. Tu bermakna korang punya bateri tu okey dan keadaan okey lagi lah. Lepas tu aku nak ingatkan, kepala plug pakai yang untuk iPhone. Jangan pakai yang untuk iPad ni. Sebab apa? Kuasa dia lebih kuat berbanding ni elektrik yang masuk ni untuk kegunaan iPad. Kalau sesekali kalau korang nak pakai, bolehlah kepala charger yang iPad ni untuk cepat. Sebab kalau korang pakai yang ini, dia akan cepat charging berbanding pakai yang kecil ni lah. Dan untuk penjagaan iPhone pula, nampak belum naik lagi. Untuk penjagaan iPhone pula, korang perlu charge kalau 100% korang terus cabut. Dalam 1 jam lebih kot akan penuh lah. Ataupun 2 jam. Bila korang dah penuh je bateri, korang terus unplug korang punya charger. Jangan biarkan korang biarkan charger korang charge melebihi 2 jam ataupun melebihi 100%. Kalau malam nak tidur tu, cabut dululah. Besok pagi baru korang
sambung untuk charge korang punya handphone lah. Jangan overcharge. Jangan pakai kepala plug yang ni. Jangan pakai charger dalam kereta sebab voltage tak stabil. Okeylah, aku rasa sampai di sini sajalah untuk tips penjagaan bateri dan cara untuk korang menukar bateri iPhone korang yang aku nak tunjukkan. Sekarang dah naik 16%, nampak? 1 minit dalam 1% lah. So 100%, korang kiralah sendiri berapa lama. Dan agak-agak 100 tu korang terus je cabut, jangan biarkan dia overcharge. Bila overcharge tu yang menyebabkan bateri korang drain. Nampak lembik, nampak? Bateri ni dah tak boleh pakai, kita buang. Dan aku saja je nak cuba bateri Yobow ni yang lebih 2200 lebih tinggi kapasiti berbanding bateri yang biasa ni. Nanti kita tengok sama ada dia berfunction ataupun tak support ke apa ke. Aku nak buat uji kaji sikit mengenai bateri Yobow ni. Sebab ramai yang kata elok, so aku pun belilah. Okey, aku rasa sampai di sini saja untuk tips dan DIY cara menukar dan penjagaan bateri daripada aku. Harap bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku untuk tengok banyak lagi video-video DIY, hobi dan pets aku. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.